Tim SAR gabungan sistem komando penanganan darurat di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur Kabupaten Natuna memperpanjang waktu pencarian korban longsor yang belum ditemukan hingga 3 hari ke depan. Perpanjangan waktu pencarian dan evakuasi korban longsor diperpanjang hingga tanggal 15 Maret. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan kedua jika seluruh korban belum ditemukan. Berdasarkan data sistem komando penanganan darurat bencana, korban meninggal yang sudah ditemukan berjumlah 46 orang. Dari jumlah tersebut, satu diantaranya belum teridentifikasi. Sementara jumlah korban hilang, ada 8 orang korban dan juga korban luka berat terdapat 3 orang. Dan juga jumlah pengungsi mencapai lebih dari 1.800 jiwa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan proses pencarian korban longsor di Serasan Natuna Kepulauan Riau, kami sudah terhubung dengan Kurnia Saifullah yang saat ini berada di sana. Bagaimana proses pencarian hari ini, Saifullah? Ya, baik. Cinta dan pemirsa Tipuan, saya laporkan bahwa proses pencarian hari ini adalah proses pencarian hari ke-8 atau penambahan waktu pencarian korban longsor di Serasan Natuna. Penambahan hari atau perpanjangan waktu pencarian korban itu disepakati setelah diadakannya rapat koordinasi antara tim SAR gabungan yang terdiri dari pemerintah Kabupaten Natuna, kemudian Basarnas, BPBD, TNI dan Polri. Proses pencarian itu dilakukan diperpanjang 3 hari hingga tanggal 15 ke depan karena masih ada 8 korban jiwa yang hingga kini belum ditemukan di antara reruntuhan longsor tersebut. Kemudian proses pencarian itu hari ini masih sama seperti sebelumnya. Lebih memfokuskan menggunakan alat berat karena masih banyak material-material longsor yang sulit untuk dibersihkan jika hanya menggunakan tenaga manusia. Sementara untuk data dari sistem komando penanganan darurat bencana Kecamatan Serasan dan Serasan Timur, hingga hari ini data korban yang meninggal yang sudah ditemukan berjumlah 46 orang. 45 diantaranya sudah teridentifikasi dan seorang belum teridentifikasi. 8 orang masih belum ditemukan. Sementara data korban yang mengalami luka dan masih menjalani perawatan adalah berjumlah 3 orang. 2 diantaranya dirawat di Kalimantan Barat, Pontianak. Kemudian 1 di Rumah Sakit RSUD Ranai Natuna. Sedangkan untuk jumlah pengungsi hingga kini berjumlah lebih dari 1.800 jiwa dan tersebar di 7 titik penampungan atau pengungsian. Dan pengungsian yang terbanyak itu berada di gedung PLBN Serasan atau gedung pos lintas batas negara Serasan di Kecamatan Serasan Natuna. Demikian, Cinta. Kurnia, apakah Anda mendapatkan update sampai kapan proses ini akan berlangsung, proses evakuasi ini, Kurnia? Ya, berdasarkan hasil rapat koordinasi, evakuasi itu akan berlangsung hingga tanggal 15 Maret. Namun jika dalam proses evakuasi tersebut belum semua korban ditemukan, maka kemungkinan akan ada penambahan waktu 3 hari yang kedua. Mungkin sebentar.
Baik, Kurnia Saifullah melaporkan langsung dari Serasan, Natuna, Kepulauan Riau, dan kami harapkan proses evakuasi ini berlangsung lancar dan juga menjaga kondisi ya Kurnia ya, karena memang dikhawatirkan terjadi longsor susulan.